Wah. Ya. Ada apa, Pak? Hanya mengingatkan. Ya. Barangkali lupa. Enggak, pakai siluman kan? Iya. Gaman itu. Truk, Ketua. Truknya paten, Ketua. Wah, ini lumayan. Mas, kok diturunkan sini? Masuk terminal. Ya. Nah, ya. Karena ini dekat pintu masuk terminal. Ya. Oh, medun kabeh toh kita kira mengkor ditoke siji. Itu mau ngasih uang rokok. Nah. Pak. Mau kemana Mas Sijil, Mas? Bapak. Mau kemana ini, Mas? Iya. Jambi, Pak. Oh, mau ke Jambi. Ya. Mau ke Jambi. Naik apa, Mas? Naik bis apa? Lah ini barang Jambinya mana? Oh. Kalau enggak tak ikutin 246. Tepat ya. Pas harusnya. Bisa nunggu dia. Iya, Jambinya mana tapi? Ayo. Eh? Mana? Paket mau diapok. Iya. Oke. Masalahnya? Saya tahu soalnya. Apa? Iya, Pak. Baca apa SMS-nya? Paket apa? Dari? Dari sana. Oke. Kamu penasaran? Iya. Ayo, kita unboxing. Karena ada amplopnya itu tadi loh. Itu amplop itu loh yang bikin penasaran. Tadi ada orang ngecek barang. Ya, ya. Barangnya apa? Untuk. Ah, yang ngecek. Apa Pak Pak Ahmad? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. STW. Enggak tahu. STW. Bisa gitu. Kok enggak berani bilang STW? Ya, Pak Ahmad, terima kasih. Ini terima kasih. Bapak pinjam gayung enggak, Bu? Dan suaminya, Pak. Cintung. Ini sudah komplit ya, Pak, Bu? Iya. Eh, ya. Ini yang kirim, Ketua, yang kirim STW. Oh iya, STW. Apa STW? Tengah gua waton belum. Wah. Ya, Saira. Pakai ini aja. Ini loh. Ciduk kok. Ini loh. Pak Ahmad itu juga aneh-aneh. Ciduk jangan weh lo, Pak. Nanti tanya lagi yang kirim itu. Eh, Pak Ketua, ini loh yang bikin saya tanda tanya, ini loh. Iya, aman. Kok ada amplopnya. Wes ora apa-apa, Mas. Alah. Kurawa kabeh apa iki? Apa Ketua? Wis ini lho. Kurawa kabeh. Kurawa kabeh. Nanti kamu tanya aja. Eh, tunggu dulu Ketua. Eh, tunggu dulu. Tunggu dulu deh ini. Nah, ini cendungnya gua. Kan sekarang. Pak Mat cendung. Ayo Mas Heri. Ini orang ini bikin penasaran terus. Apa ini mau diampuksin? Diampuksin dulu. Ah. Ini yang komplit Pak Gung. Iya. Tempatnya sudah ada. Tapi jamnya kan belum tahu. Ini yang kirim STW. Apa? STW. STW. Iya. STW itu perpanjangannya setengah tua waton gelem. Oke. Komplit. Aku udah ingin baru mulai. Ini udah ada tapi. Udah ada cinung. Ini surat kepada ketua. Apa ini ketua? Ini buka-buka moh aku. Ini rahasia ini. Buka. 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 Oh. 35. 35 berarti ini berapa? 1 2 3 4 9 ya. Kali anu oh, berarti 5.000-an ini ya, dibagi. 5.000. Ini sudah ada tulisannya juga. Tos. Oh iya ini ya. Uang apa ini? Yang tahu cuma saya sama Mbak Nur. Oke. Okay. Mas, ada mana, Mas? Ayo ini Mas, ada kiriman, Mas. Ini PP. Komplit, apa ini? Pak, sayur atau apa ini? Bukan, bukan. Namanya kolak. Kolak. Oh, kolak. Ini Mas sudah disiapkan komplit sama tempatnya minum. Ah, ini Pak Bung. Masih hangat betul ini. Ini misah ya Ketua, santannya di atas sih?
sana. Ini loh santannya di atas. Eh, jangan dulu. Ini loh santannya di atas. Langsung plak. Oh, ya ya. Diginiin dulu. Ya, betul. Nah, jadi santannya sekarang bisa campur. Oh iya. Pak Kule. Nah, terima kasih, Jun. Kakak pilih warna. Warna apa? Bukannya gini, Pak Tua. Oh iya ya. Rolet, Man. Rolet. Pengalaman. Bukan rolet. Celiwik. Ya. Di bawah pohon pring-pring itu. Kayaknya Mas Aziz kok pengalaman ya, Ketua? Ya, satu ya. Kita lihat. Ini, Ketua, sebentar. Ya. Pak Agus, saya tahu kenapa Pak Agus kok harus yang ngambil Pak Anu Mas Ayis. Ya. Alasannya saya tahu. Apa? Alasannya kalau Ketua yang ngambil, ini apa ini jaring-jaring giginya udah pada hilang. Oh, nanti takut itu karena kan belum. Iya, ya. Air liurnya jatuh ya. Ke ember. Kalau dia ngambil karena masih belum. Iya. Takut ketambahan kuah. Iya, betul Pak Agus. Saya tahu itu Pak Agus. Harus Mas Ayis. Tadi ada apa sih, Dok? Karena jembatan terlambat, nasinya api. Ini karena punya Pak Ketua, yang nyoba pertama Pak Ketua. Ini. Karena perdana untuk Pak Ketua ini. Iya. Rasanya bagaimana, Ketua? Rasanya ini kurang manis, Pak Agung. Loh. Kok kurang manis? Lah, jadi tambah gula ini? Enggak. Karena lihat wajah Mbak Nur sudah manis, jadilah saya manis. Dan awal itu. Mari, kita minum ramai-ramai, Mas. Kiriman dari ibu negara yang di luar. Apa itu, Mas? Kakak. Istana. Di luar kakak. Namanya STB. Iya. Apa? Tahu enggak STB? Tengah tua waton gelem. Oke. Ini halal enggak ya, Ketua ya? Halal. Halal gitu loh. Tadi satu. Ini kita coba. Pak Gus, mari Pak Gus. Nanti saya terakhir kan. Oh, iya. Gimana? Gus, enak kan? Kak Iqbal, Pak Polidi. Kolak STW. Kolak apa? Kolak STW. Oh. Komposisinya apa Mas Agung? Apa? Cuma waton gelem. Komposisinya. Komposisinya apa ini, Ketua? Pisang kapok. Kapok. Apa ubi? Ubi mogol. Ubi mogol. Tambah kolang kaling. Kolang kaling. Betul, Pak. Dari itu Ibu STB itu. Ini larang ini Mas Agung. Ini, Pak. Ayo. Agung. Mahal ini. Kenapa, Pak? Ya pasti mahal ini. Nah, ini Pak tadi ada hepengnya 35.000, eh. Berapa, Mas? Ini. Oh, tapi enggak tahu yang tapi kok di balik itu enggak tahu Mas. Iya. Tadi ada SMS-nya nyoret itu tadi. 35 tuh nyoret. Bahaya kalau nyoret itu. Tapi ini gini Mas Ajis. Iya. Ini rasanya ada kayu manisnya. Oh iya. Jadi mungkin dikasih manis jangan itu ya, Pak ya. Yang jelas rasanya rasa bayar ini. Wah, iya betul. Iya. Rasa bayar ini. Pak Ketua kok asyik makan sendiri yang lain enggak ditawari. Nah, itu situ ngambil sedikit. Enak manis. Di Purworejo ada dapat Melani. Kalau di sini ada Kolak Ajis Erlambang. Kolak Ajir. Ayo Pak Risma. Mandi, Mbak. Makan dulu. Mas, Mas Agung, aku mintanya disuapin sama Pak Ketua. Jejeliliane, Pak Ketua. Jejeliliane. Aman, aman. Ya, biar seimbang. Rata. Kan disana baik, kalau kelontong gigi. Nanti ya, saya nggak dapat. Kalau kurang bisa nambah. Wah, ini loh.
Oke ya teman-teman ya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Ini sedang menikmati kolak dari ibu negara tua, ibu ketua, ibu negara sindet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sindet sindah.